Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'aladdini kullihi law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh sinesepuh, para habaib ingkang kula mulyakaken, sedaya para bunyai, para kiai ingkang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati Bapak Camat Pabelan, Pabelan. Bapak Camat Pabelan, Bapak Muhtarudin MSI, masih istri satu, masih satu istri. Hingga kalau hormati Bapak Bupati, Bapak Nesti Nugroho SH. Hingga kalau hormati Bapak Agus Budiono. Hingga kalau hormati Kapolsek Pabelan dan Ramil Pabelan, Kepala Desa Semuwu. Bapak Nurul Huda, niki Bapak Nurul Huda kepala desa ipun. Bapak Nurul Huda beserta perangkatnya. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tukang, Bapak Yudi Prabowo. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tirban. Giterban. Ono muring-muring. Ingkang kula hormati Pak Asrofi. Pak Asrofi sinten di? Amin di, nyun sewu Pak Asrofi. Ingkang kula hormati pengasuh pondok pesantren Al Ittihad. Ingkang kula hormati pengasuh pondok pesantren Rondotu Usyakil Quran. Ingkang kula hormati Bapak Abdul Aziz, Ibu Munarti, Bapak Hartono selaku pengasuh pondok pesantren Monggo Ngaji. Ingkang kula hormati Bapak Muhammad Anwar selaku Kepala Dusun Santing. Orang ketinggal, guys. Berarti kalau ngasih kain ya,
Pertama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih sedoyo berkat rahmat serta limpahan kasih sayangnya Allah, kula njenengan saged kepanggih di majelis taklim lan insyaallah mubarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh, satu-satunya manusia yang paling berpengaruh di dunia. Kula beleni manusia paling berpengaruh di dunia. Di mana, Bu? Di dunia. Kepirang nggih? Jenengan luwih kepirang kula ngeten napa ngeten? Ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya u, kalau suan ngeten je, kalau suan kerjasamanya, niki kan suaranya jangan buatan mati jelas terus mendal-mendal. Jenengan, kudu tetap fokus tenggini kula, ngeten je? Jangan ke distrik apapun, jenengan wis nyawa kula, wey, ngeten je? Jadi, nyun sewu, ada beberapa malaikat sing sowan nanggone Kanjeng Nabi. Kula sebut no papat. Pinten, Bu? Papat. Wonten malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Sinten mawon? Israfil, tak. Tapi fokus yo nek ilkel gak fokus jadi nyun sewu ada beberapa malaikat niki sawan nggone Kanjeng Nabi dengan tujuan yang sama. Tujuannya napa? Sanjang bahwa mereka bersedia nulungi tiang-tiang sing ahli maca selawat. Nyun sewu kota ingkat mangke jalane kula pemandu. Mbak jalannya nanti mangke jalannya sampeyan kula pemandu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada berapa malaikat? Semuanya dengan tujuan yang sama. Kabeh tujuannya menolong orang-orang yang senantiasa maca shalawat. Malaikat Jibril sanjang nanggone Kanjeng Nabi sowan. Assalamualaikum. Jeng Nabi, niki kula badhe sanjang bahwa kula akan bersujud kepada Allah memintakan pengampunan untuk orang-orang yang senantiasa maca shalawat dan saya tidak akan berdiri sampai Gusti Allah niku mengampuni dosa-dosane wong sing seneng maca shalawat. Wonten malih malaikat sing sanjang jeng Nabi kula untuk umat jenengan sing senengane maca shalawat nek kate liwat jembatan Shiratal Mustaqim boten usah kuwatir. Saya akan bersedia untuk menemani tak gendong. Boten maksudnya nek kale malaikate digendong. Niki tiang sing senantiasa bersolawat. Mulane nek dijak maca selawat aja aras-aras. Kula buka acara dalu menika pengaosan iki dengan bacaan selawat. Kula suwun sedoyo ke maca selawat kelawan hikmat. Ngoten nggih. Untuk sementara damel khusus selawat niki gur selawate mboten usah tumut. Sedoyo cuma ada dua suara, suarane kula kali suarane jenengan. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha
Monggo dibuka jalanipun. Monggo. Dan kebijakan mau Bu. Kebijakan mau Bu. Mohon tolong jalan dibuka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Thank you.
Semoga sedoyo fokus rumiyin teng kula. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wau sanjang napa? Allah. Sedekah niku gak popo, gak ikhlas, sing penting. Nek ana wong ngomong, "Halah, aku sedekah titik gak popo, sing penting ikhlas." Salah. Gak ikhlas gak popo, sing penting. Jenengan nek sedekah ngenteni ikhlas, yo kapan? Karena apa? Awalnya harus dipaksa terlebih dahulu yang akhirnya menjadi terbiasa. Karena orang itu bisa karena terbiasa. Mergo kulino. Nomor iki basane kulino napa? Sami, sami kulino, padha kaya wong sembayang. Sampeyan lapo Mbak gak sembayang? Aku gak sembayang soalnya aku durung iso khusyuk. Ngenteni khusyuk yo kapan? Podo karo sodako, sodako ngenteni ikhlas, yo kak. Awalnya memang harus dipaksa terlebih dahulu, yang akhirnya nanti menjadi terbiasa. Mergo wong nek mboten kebiasaan sodako, bungo tono duwe ning gemeter. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Pas Jumat ini sana. Moga mriku yang di jalan nek wonten mobil entang siap-siap nggih. Resikone jenengan di jalan dadi langsung minggir. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun, fokus teng kula malih. Semuanya itu awalnya harus dipaksa. Salat khusyuk tiang sing sembayangi khusyuk niku tidak semerta-merta langsung khusyuk. Awale dari mboten khusyuk dipaksa khusyuk akhirnya terbiasa khusyuk. Maka awalnya harus dipaksa. Nyuwun sewu sakniki wonten tiang medit? Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Paling ana sing medit ya siji loro lah nggih. Tau telu bapak lima enak kabel lah ya. Jadi yang saya awalnya sedekah itu harus dipaksa yang akhirnya menjadi terbiasa. Pengen jadi orang baik bukan ujung-ujung jadi api. Awalnya gak biasa belum bukan api yang akhirnya dipaksa menjadi orang baik. Yun saya lupa tiang nek kebiasaan ini judi terus kepengen gak judi niku sadar tapi angel. Kula balik-balik sadar tapi angel. Harus ada perjuangan kudu ono kompok soe khusus jadi perubahan butuh pengor mbok yang ngomongnya kan lho kowe balik-balik perubahan itu butuh pengorbanan. Ini keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ingin jadi orang baik, ingin jadi orang aman, pengen sembahyangi khusyuk, awalnya memang harus terpaksa. Ingin jadi orang aman, maka kulinak no jenengan sedekah. Pengen jadi wong api, kulinak no berbuat api. Ingin jadi orang baik, maka kulinakanlah. Bener nih kok pokoknya, kulinakanlah. Kenapa sih bener? Kebiasaan lah. Boten, bahasa Jawa. Boten, bahasa Indonesia nya kulina itu apa? Pengin jadi orang baik, maka wis bapak, pokoknya aku mau kepengen kulinakanlah. Ingin jadi orang baik, maka kulinakanlah berbuat. Nyetan
ini loh, tidak semua bahasa Jawa itu bisa dibahasa Indonesia. Ya, kenapa Mbak Dan? Coba kelotang lihat ini, bahasa Indonesia itu iya apa? Puis. Masuk wonten bahasa Indonesia nang sekolah ambi sedang pipis. Napa? Kencing. Bahasa Indonesia ini yo niku kencing. Nah nek ngloyo anyang-anyangan. Sopo muni tak kencing-kencing. Jadi ada beberapa bahasa Jawa yang buatan sakit di bahasa Indonesia kan. Makanya kalau nak dijadikan full bahasa Indonesia yang buatan sakit tetap ada bahasa Jawa, bahasa Jawa ini. Berkong ya, makanya nak buatan ngomotin bahasa Jawa ini kayak kaku. Makanya apa mana yang jenengan ini wong Jawa. Jenengan ini paham bahasa ini pulau kan deh. Jenengan kepingin pulau damel bahasa Jawa ini ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan pinter. Muhammad is the best speaker in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Paham tak paham pokoknya? Ingin jadi orang baik maka harus kulina. Jenengan mau awal janji fokus teng kula nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen dadi wong apik maka harus dikulinakno berbuat apik. Setelah ini, setelah pengajian ini jenengan dituju ana perubahan. Sing awale gak apik dadi apik, sing awale apa maling iki pantun kemerdekaan Indonesia. Kula jenengan harus merdeka dari sifat-sifat elek termasuk senengane rasan-rasan termasuk sifat medir termasuk senengane sifat suudon termasuk sifat senengane nyelatu wong temen iki wonten sing senengane nyelatu kata nggih wong iki kok mbek dengeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus merdeka dari sifat-sifat sing elek, sifat rasa-rasa. Nah, temen iki sing biasane rasa-rasa niku sing kopiane napa sing kudungan? Bu, jenengan lak kata nggih. Mbok yo sing kompak ngono lho, bu kopiane iku. Ayo ayo ayo. Temen iki sing senengane rasa-rasa niku sing kudungan napa sing kopiane? Jadi harus merdeka dari sing jenenge nyelaku wong matune ten nyelaku mboten-mboten. Nyuwun sewu, Bu. Bahayane tiyang kok terlalu ngurusi uripe wong liya. Rasa-rasa iki lak ngurusi uripe wong liya to, nggih? Bahayane tiyang nek terlalu ngurusi wong liya, uripe gak iso bahagia. Jangan harap engkau bahagia nek awakmu sik seneng ngurusi uripe wong. Matur nyata teman jenengan harus merdeka dari sifat-sifat itu, sifat-sifat senengnya merah rasa, sifat kesit, sifat sombong, sifat riak. Pokoknya sifat-sifat yang elek-elek hilang kabeh. Matur nggih. Amin Allahumma. Caranya harus dipaksa. Carane harus dipaksa. Nyun sewu ada tenggene jus 4 lantana lan biro ora bakal ngerpoleh sira kabeh albiro ing kebagusan kebagusan nopo mawon engkau tidak akan memperoleh sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Salah satu yang jenengan cintai yaiku duit. Kula balik malih, salah satu yang jenengan cintai yaiku duit. Ibu-ibu seneng duit apa mboten?
Jadi ojo sampai medit-medit. Mangkene akan ada pahala berjalan. Jenengan paringi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Coba kulakan tadi. Nah, misalnya teng dompet wonten dhuwit 50.000 ambek 500 trik. Kira-kira sing jenengan lebokno sing pundi? Diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet. Siap, Bu? Sing isine akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing isine mung 2000 tak dungakno ya. Mlebu swarga tapi sing apa yang apa lali ronggo wedo empat tak dungakno sandale ilang. Diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet. Ngoten nggih? Ingin mendapatkan kebaikan apa saja harus berani menginfakkan apa yang jenengan cintai. Salah satu sing jenengan cintai nggih niku dhuwit. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, undi kita ngake. Yo sik sabar. Iki kotak infake medal rumiyin. Monggo kula nyuwun tulung kotak infake jangan dilepaskan. Maksudnya ojo dijarno mlaku dhewe. Jenengan petugase nyekeli kerduse ambek jenengan pendelingi dhisik gak ngisi. Pokoke kudu ngisi kabeh, ngoten nggih. Diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet. Siap? Monggo disiapkan diisi dengan yang sebaik-baiknya ada di dompet. Siap? Monggo. Pundi petugas? Allahumma sholli ala Muhammad. Suku-suku patok, patok ila ilo siromo. Oh,
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Yang payu rapi, dapat rapi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pengen jadi orang baik harus dipaksa yang akhirnya terbi. Bu, penting isi lo ya. Padahal lebih baik gak ikhlas pokoknya. Kula balani malih gak ngomong gak ikhlas sing penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi orang baik. Ngoten nggih, Bu nggih? Pengin dadi wong apik, monggo dipaksa. Dipaksa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ngomongno wong rasa-rasan mandek sedoyo. Lho, kok lho mboten rasa-rasan? Kok lho ngomongno Pak? Yo padha. Tapi keelekane wong liya nyuwun sewu Gusti Allah nggih mboten remen. Jenengan nek semerak, Allah itu begitu rapatnya menutup aib hambanya. Kula ceritani, urun. Sebelah mriku kepiran? Musa, jenengan muni dalem. Ayo, cek gak koyok pasif. Ayo, Musa. Asline udan iki wis nyampe langit, wis kate tak duno, cuman ketahan nang ngene langit. Mergo apa? Karena di antara umatmu itu ada yang melakukan maksiat selama 40 tahun. Dia melakukan zina selama 40 tahun, dia gak tahu tobat, gak pernah menyesali perbuatannya. Makanya udane ketahan nanggone langit. Matur ngoten Nabi Musa ngomong nanggone umate. Nyun sewu Bu, Nabi Musa langsung pengumuman. Pengumuman. Sesa kerja. Semua orang buat
Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa. Pengumuman nang gone umate, pengumuman. Barang siapa saja sing rumangsa nglakoni maksiat selama 40 tahun, sing rumangsa nglakoni maksiat 40 tahun tapi gak tau menyesali, gak pernah tobat, monggo keluar dari barisan. Masya Allah, pripun perasaannya? Jelas isin, wes jelas kepikiran, wedi luar biasa. Gak ono sing metu bu, gak ono sing metu tekan barisan. Ngato-ngato dadake udan langsung mudun. Krotok. Masya Allah, sedoyo tiyang sanjang. Alhamdulillah ya Allah, udane wis mudun ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Nabi Musa ngomong nang gone Gusti Allah. Tapi ya Allah, niki dereng ngoten sing aku. Kok udan sampun mudun? Musa. Ayo, Bu, jenengan muni dalem nggih, wis tak turuti pun nang kene lho. Ayo. Musa. Iki ngono, wonge wis menyesal pas awakmu mau ngomongno. Wong iki nalatine sangat menyesal di dalam hatinya. Ya Allah, kula menyesal sudah melakukan maksiat selama 40 tahun, tapi kula isin nek jenengan mendhet saka barisan ya Allah. Jenengan sepuro dosa kula ya Allah. Jenengan ampuni dosa-dosa saya. Mangkate dan mudun mergo dek nek wis to. Iya, terus ya Allah, sinten niku ya Allah sing melakukan maksiat selama 40 tahun? Jawabannya Gusti Allah napa? Oh, tidak bisa. Siap. Bareng-bareng. Oh. Selama 40 tahun aku tutupi maksiatnya, aku tutupi aibnya agar orang-orang tidak tahu. Mosok mergo awakmu saiki takon terus tak jawab. Oh, tidak. Gusti Allah sebutnya oleh nutupi aib wong liya. Jenengan kadang-kadang guang pangoleh ngrasani wong. Ngrasani tonggo cek pinter luar biasa. Ten mriki wonten tiyang kok ngrasani lho, kok pinter ngoten. Mboten-mboten nggih. Boten wonten monggo mulai sekarang ini menjadi pribadi yang boten senengane rasan-rasan. Monggo dipaksa boten rasan-rasan. Jenengan seberapa? Wonten lagu ngeten. Senengane rasan-rasan kuwi pokoke setan. Nek ngene pinter. Justru dosa sing numpuk niku gara-gara dosa-dosa sing jenengan gak kerasa nglakoni, gak kerasa rasan-rasan. Mergo napa? Rasan-rasan niku aktivitas yang tidak bisa gak disengaja, tapi nek wis dadi kebiasaan, gak rasan-rasan sedih mau mesti gak enak. Asih ngomong-ngomong karo rasani uang kan tiga male banjur kecolong, ayo mumpung turun telat, enggal-enggal dan tobat, tinimbang ono akhirat, siro bakal nompo adab, mung lantaran dosa sepe. Bukan ibu nilai yang males. Ayo, mung lantaran dosa sepe. Marang awake dhewe sowan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Yeah.
Ya pun, monggo saran-saran kali kon nggih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo saran-saran bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kitra-kitri. Sobe bebek, sobe meri. Allahumma. Kitra-kitri. Sobe sapi, sobe pari. Allahumma. Tulat-tulat. Bisa ngelang, bisa ngeliwat. Allahumma. Putar-putar. Mari kaji tuku Fortuner. Diam lama sabar mari sembahyang nggih. Jauh lari. Cepat. Sini. Geng. Sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ucapin nama dan kaji pakai kabeh. Kita ini putra putri yang soleh solehah. Amin Allahumma.